Okay, saatnya kita review durian bawor bersama Teteh Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Onde mandi rancak bana tambo cek dah. Mantap. Okay. Welcome back my YouTube channel. Siang hari ini saya ditemani oleh bidadari cantik dari Cilacap, yaitu Teteh Rina. Hai guys, hari ini kita akan review durian bawor dari Sumatera Barat. Alright, benar sekali, ini adalah durian bawor kiriman Abang Denny dari Suliki, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Halo abangku yang jauh di sana. Ini dia durian bawornya, akan kita cek unboxing dan review. Penasaran seperti apa kelezatannya? Mari cek, let's check it out. Akan kita unboxing dan kita review. Ini masih sangat fresh. Kita potong tangkainya seperti ini. Kemudian kita cari serat jalurnya. Kita buka ya, apakah isinya bagus? Kalau tidak bagus ya namanya buah tidak ada yang sempurna. Guys. Kulitnya masih sangat alot. Atau lengket. Kita buka ya, apakah bagus ini? Wow. Seperti ini buah yang kedua, durian bawornya. Kita cek ruas yang ini apakah bagus isinya. Wadaw, bisa teman-teman lihat. Kita tumpuk langsung ya. Seperti ini. Durian bawor dari Sumatera Barat. Tuh. Mantap. Durian bawor dari Sumatera Barat. Alright. Beratnya 4,3 kilo. Langsung aja kita cek apakah isinya bagus, guys. Let's check it out. Semoga bagus ya, guys. Kalau tidak bagus, ya namanya buah tidak ada yang sempurna. Okay? Langsung kita belah saja. Kulitnya sangat sangat alot, guys. Kalau durian bawor nih ya. Masya Allah. Kita tusuk aja bagian tengahnya. Apakah ini bagus? Tuh, bisa teman-teman lihat isinya seperti ini ya. Sudah mulai terlihat ya. Sisi yang ini apakah juga bagus? Tuh, ternyata sama. Langsung kita belah. Guys. Lala, seperti ini isinya durian bawor Sumatera Barat. Okay. Tuh. Saya teman-teman lihat ya. Dia warnanya tidak secerah durian bawor dari Jawa ya, guys. Kalau durian bawor dari Jawa itu dia sangat cerah warnanya. Semu-semu orange. Kalau ini tidak begitu cerah, tapi rasa pahitnya itu lebih terasa. Tuh. Kita tumpuk.
Okay. Yang ini. 2005. Yang ini ya. Ternyata isinya juga cakep. Kita tumpuk langsung seperti ini. Okay. Langsung kita packing ya guys nih. Durian Bawor Sumatera Barat. Tuh, sangat lumer sekali nih ya. Kita harus berhati-hati karena sangat lembut sekali dagingnya. Yang ini. Tuh, dia teksturnya berlemak ya, guys. Berbeda seperti durian Bawor dari Jawa. Tuh. Kemudian kita cek ruas yang ini. Apakah isinya bagus juga? Kita angkat, kita tumpuk. Okay. Yang ini. Guys. Kita angkat juga daging duriannya. Oke, kita tumpuk. Seperti ini. Yang ini juga nih. Cakep. Durian Bawor Sumatera Barat. Telah selesai kita kupas buah. Kemudian lanjut kita review menikmati lezatnya durian Bawor Sumatera Barat. Okay, saatnya kita review durian Bawor bersama Teteh Rina. Alright. Nih guys, tampilannya seperti ini nih. Tuh, cantiknya. Silakan Teteh diambil satu. Diangkat. Gimana rasanya? Untuk rasanya, manisnya soft, okay. Pulen, terus pahitnya berkarbonasi tipis. Okay, jadi menurut Teteh Rina, itu manisnya soft, pulen, dan pahit karbonasi tipis ya guys. Tapi saya nggak percaya kalau saya belum mencobanya, alright. Durian Bawor dari Sumatera Barat. Bismillah. Bener teh. Enak banget. Manis soft, pulen, lengket di tenggorokan, dan tentunya ini Bawor dari Sumatera Barat mempunyai ciri khas rasa karbonasi pahit tipis ya guys. Ayo teh, habisin teh. Enak banget. Habis gak tuh? Bisa ngabisin gak? Habis gak satu punggih? Bisa. Bisa kah? Oke, ini kameramen biar ngiler ya. Yang di rumah jangan ngiler. Tuh, durian Bawor. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya enak banget tuh. Hancing seretnya susah untuk ngomong deh. Lengket banget di tenggorokan. Mantap. Thank you Abang Denny, durian Bawornya. Rasanya onde mandi rancak bana. Tamboy cie dah. Mantap. Bye bye. Okay, kita lanjut lagi guys. Durian Bawor spesial buat orang yang punya Tangerang ya. Tampan, perkasa, dan baik hati tentunya. Om Dika, welcome back omku. Bisa kalian lihatnya, ganteng kali pokoknya. Ini durian Bawornya omku, kita cek. Bagaimana kabar hari ini om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar hati? Alhamdulillah baik. Baik semua. Oh baik semua lah ya, iya. Apakah ini durian juga baik isinya? Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan baik. Ya sampai gak baik dong. Tenang om, kita bergaransi. Wih deh, ini susah kali pokoknya kalau Bawor nih alot.
susah untuk ngebukanya. Sama kayak ngebuka hati dia, guys. Eh, itu susah banget ngebuka hatinya. Ya senyum-senyum doang dia. Kita cek Om Dika. Warnanya nih. Tuh, Om. Dia bukan basah sih basahnya, Om. Apa? Kayak lemak-lemak gitu loh. Lembab. Karena dari iya. Kalau keringetan bau. Iya, mungkin dia capek. Dia dari mana? Iya. Lelah. Lelah sih, Om, tapi kalau lihat dia senyum hilang lelahnya, Om. Sumatera Barat ini dari dataran tinggi. Om, silakan dicoba, Om. Satu, ambil. Ini, Om. Angkat, Om. Lengket-lengket pokoknya, Om. Kita coba ya. Oke. Jujur, Om. Gimana? Mantap, Bro. Yakin? Mantap. Benar. Bagus, loh, bagus. Bagus nih. Omnya coba dong. Angkat nih. Oke. Om kalau sekiranya kurang manis lihat ini aja, Om. Kaos putih. Ini kaos putihnya nih. Tuh, tuh. Jadi. Tuh. Bawor. Bawor Sumatera Barat. Enak. Bagaimana, Om? Yakin? Enak. Enak. With you I don't ever feel cold.